Hi girl, welcome to my channel. Sebelumnya jangan lupa klik like and subscribe buat ngikutin informasi-informasi terupdate dan informasi-informasi seputar kecantikan. Yang perlu kita siapin yaitu 5 buah kentang yang udah kita rebus dan kita kupas kulitnya. Setelah itu kita tumbuk kentang sampai benar-benar halus seperti ini. Kalian bisa nubuknya dalam keadaan panas. Oke, setelah itu siapkan 10 gram mentega, 100 gram susu, dan 1 sendok tepung kentang. Tambahkan lada dan garam secukupnya sesuai selera kalian. Oke, selanjutnya siapkan 6 buah sosis dan keju. Gulung seperti ini. Terus siapkan juga tusuk sate. Sekalian tusuk seperti ini. Terus kalian tambahkan kentang, balut dengan kentang yang kita bikin tadi sampai seperti ini bentuknya. Oke, setelah seperti ini dan menyatu dengan sosis, kalian siapkan minyak 150 derajat Celcius. Pastikan minyak udah panas, lalu masukkan kentangnya, terus bolak-balik sampai warna kecoklatan seperti ini. Setelah warna coklat, kalian bisa angkat dan kalian tiriskan di piring. Kalian bisa makan menggunakan saus tomat ataupun saus cabai. Kalian taruh di wadah kecil, mangkuk kecil. Dan di dalam ini kalian bisa belah dan kalian bisa lihat lelehan kejunya. Gampang kan? Oke, selamat mencoba di rumah.